Stop, stop. Sebentar, Sul. Apa, Den? Kita kesini mau ngapain? Ya, kan mau konsultasi sama Pak Jalal. Oh, iya, ya. Duduk, duduk, duduk. Beneran nih kita mau daftar haji? Astagfirullahaladzim, Din. Seharian kemarin kita sudah tergoda dengan uang ini. Lalu kita berhasil mengembalikan niat kita berhaji. Dan sekarang goncang lagi iman kau. Daftar haji juga percuma. Kan duitnya masih kurang. Ya kan bisa dicicil, kata Pak Jalal. Yang penting dapat porsinya dulu. Memangnya uang sebanyak itu mau kita apain, Din? Kalau duit banyak ini sih gampang diapa-apain, Sul. Nih, lihat nih. 20 juta sekian. Bisa buat modal usaha. Terus dapat duit lebih banyak lagi. Oh, Mak Jang. Udah sampai sana pikiran kau, Den? Allahu Rabbi. Duit sebanyak gitu lo tenteng ke sono kemari. Dirampok orang tau rasa lo. Makanya, ajarin lo gimana caranya daftar haji. Jadi lo belum tau caranya? Ya udah, ntar orang gue yang ngurus. Duitnya titipin gue, sekalian yang dari Azam. Ya tapi yang dari si Azam belum kami ambil, Pak. Ya ambil dong. Emangnya duit bisa jalan sendiri? Ambil sekarang, bawa kemari. Kurangnya gue yang nambahin. Alhamdulillah. Tumben lo, Surul, mau menerima sedekah dari gue? Ya tapi kan uang itu kan bukan untuk awak, Pak. Buat biro haji, buat pemerintahan Arab Saudi, dan buat mereka-mereka itu bukan buat awak, Pak. Ngeles aja lo. Ya udah sono, urus duit lu yang sama si Azam. Iya. Eh, Azam di mana ya? Tolong teleponin dong, Pak. Sejak kapan lu berani nyuruh gue? Astagfirullah. Maaf. Eh, Din, kita teleponnya dari wartel aja, Din. Emang lu punya duit? Itu yang di tangan kau tuh. Oh, iya. Eh, Pak, ngomong-ngomong Kalila kenapa? Dengar-dengar kena demam berdarah. Sok tahu lo. Pingsan. Ntar gue ceritain. Baik. Kami pergi dulu Bapak Haji Ahmad Jalaluddin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi juga kita pergi haji ya, Sul. Haji Julfikar Baharudin. Haji Asrul Dahlan.